Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tomblok Channel. Hari ini saya membuat salad salad jagung yang rasanya sangat sangat enak. Caranya sangat mudah. Dan teman-teman mau tahu gimana caranya? Mari kita tonton video selanjutnya. Saja ya guys, kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada daun salad, terus ada mentimun, jagung manis nanti kita sisir dan kita rebus. Terus ini ada wortel dan ini mayones. Kemudian ini ada garam, garam sama bubuk lada secukupnya. Oke, langsung saja sekarang kita sisir jagung manisnya ya. Kita sisir jagung manisnya, terus kita rebus. Kita kupas ya, kita kupas. Kita buang kulitnya, terus kita cuci. Kita sudah bersih dan kita potong-potong. Kemudian kita sisir ya guys. Sebenarnya baiknya dipipil, tapi kelamaan lah dipipil ya. Gini aja. Ini telanannya kurang bagus, jalan-jalan. Aduh, oke. Oke, kemudian kita masukkan dan kita rebus. Kita kasih air sedikit aja, kemudian kita rebus. Oke, sambil kita rebus nunggu matang, kita potong-potong bahan lainnya. Pertama mentimun ya, kita kupas, tapi nggak semua ya, masih gini, nggak rata. Ini seperti ini, satu lagi. Mau bersih juga boleh ya, terserah selera. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita cuci. Kemudian kita potong-potong ya. Potong-potong tipis. Seperti ini. Udah mulai mendidih jagungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Oke, sekarang wortel ya. Kita potong-potong juga. Ini udah saya kupas bersih dan dicuci bersih. Dan kita potong-potong memanjang. Sehalus mungkin ya guys. Ayo,
kemudian kita jadikan satu. Ini daun salad sudah dicuci bersih ya, kemudian kita potong-potong. Kita masukkan jadi satu. Kemudian jagung yang kita rebus tadi juga kita masukkan jadi satu ya. Ini udah matang. Oke. Kemudian kita masukkan garam dan bubuk lada jadi satu dan kita aduk. Kita aduk sampai rata ya, guys. Setelah tercampur rata, kita masukkan mayones. Dan kemudian kita aduk. Wajudnya. Meumpang. Cekam meumpang. Salah. Bosku lihat. Udah jadi. Udah jadi ya, guys. Oke, udah jadi ya, guys. Kemudian kita taruh sini. Enak banget, guys. Oke guys, salad jagung manisnya udah siap buat dimakan. Caranya sangat mudah ya guys. Dan ini sayuran sehat, cocok juga buat diet. Teman-teman boleh mencobanya. Caranya karena caranya sangat mudah. Oke, sampai di sini saja ya salad jagung manisnya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya juga share ya guys, agar dapat mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.